Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok kelas Lumipa 1 SMA Negeri 1 Segedong. Nama saya Olivia Melorinda. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurfani. Saya Mutri Eka Salfa. Saya Muhammad Rizal. Saya Fadil Baihaqi. Saya Rian. Di sini kami akan melakukan suatu percobaan kimia sederhana, yaitu praktikum tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan bernama Antoine Lavoisier pada abad ke-18, yang mana hukum ini berbunyi, pada suatu reaksi kimia dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan kebenaran dari hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh Lavoisier. Langkah-langkahnya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Siapkan timbangan. Timbang vitamin C. Kedua, timbang botol. 300 gram. Jika sudah ditimbang, masukkan vitamin C ke dalam botol berisi air dan betadine. Air yang tadinya berwarna bening, kali ini menandakan telah terjadi suatu reaksi kimia di dalam botol. Lalu, timbanglah kembali botol setelah semua percobaan ini, maka kita akan mendapatkan hasil pengamatan yang dapat kita masukkan pada tabel pengamatan. Dapat dilihat, berat botol tidak berubah.